Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi bersama Pak Sukron. Kali ini kita akan belajar tema 2, subtema 2 pada mata pelajaran PPKN. Anak-anak semuanya, minggu lalu kalian telah belajar tentang pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Hari ini kita akan belajar tentang perbedaan dari hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Apa sih perbedaannya? Seperti yang kita ketahui bahwa hak itu adalah segala sesuatu yang harus kita terima atau kita dapatkan. Nah, kalau kewajiban itu segala sesuatu yang harus kita lakukan, kita laksanakan. Sedangkan tanggung jawab itu juga harus kita lakukan. Namun, bedanya antara kewajiban dengan tanggung jawab, kalau tanggung jawab itu ketika sesuatu kewajiban itu sudah dilakukan, nah kita harus melakukan lagi tanggung jawab. Sebagai contoh nih, kewajibannya adalah menjaga kebersihan kelas, maka tanggung jawabnya adalah melaksanakan piket kelas, gitu ya. Jadi ada sesuatu yang dilakukan setelah melakukan kewajiban. Contohnya, hak adalah seperti mendapatkan lingkungan yang bersih, lingkungan yang nyaman, kemudian kelas yang bersih juga, kelas yang nyaman, terhindar dari penyakit, dan sebagainya. Kalau kewajiban, contohnya menjaga kebersihan, menjaga keamanan, kemudian menjaga lingkungan tetap bersih gitu ya. Kalau tanggung jawab, melaksanakan piket, kemudian kalau kita membersihkan kelas, mengembalikan alat-alat kebersihan ke tempatnya semula. Anak-anak, materi selanjutnya yaitu hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Contohnya, hak adalah mendapatkan lingkungan yang bersih dan nyaman. Maka kewajibannya adalah membersihkan lingkungan. Tanggung jawabnya seperti membersihkan selokan, kemudian membersihkan lingkungan, kemudian mengumpulkan sampah-sampah yang berserakan. Nah, itu seperti itu. Yang selanjutnya yaitu musyawarah pembagian jadwal siskamling. Kewajibannya yaitu menaati tata tertibnya. Kemudian tanggung jawabnya yaitu menghargai pendapat dari anggota masyarakat yang mengikuti musyawarah. Kemudian menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. Haknya yaitu dapat mengajukan pendapat. Anak-anak, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu nilai-nilai penting dalam bermusyawarah. Anak-anak, dalam melaksanakan hak, kewajiban, dan tanggung jawab, kita harus seimbang. Jadi kita tidak menuntut hak tapi belum melakukan kewajiban dengan tanggung jawabnya. Nah, dalam bermusyawarah itu ada nilai-nilai penting seperti kebersamaan. Jadi misalnya di dalam kelas kita berkumpul bermusyawarah menentukan ketua kelasnya dan perangkat kelas yang lainnya, seperti keamanannya siapa, menjaga kebersihannya siapa. Nah, itu menjaga kebersamaan dari anggota kelas. Begitu pula di masyarakat, ketika mengadakan musyawarah akan menjaga kebersamaan dari anggota masyarakat yang ada di lingkungan tersebut. Nilai yang kedua yaitu kebebasan berpendapat. Setiap warga, setiap manusia itu mempunyai hak untuk mengajukan pendapatnya. Jadi dalam kelas misalnya, ketika ada musyawarah kelas, semua anggota kelas bisa mengajukan pendapatnya. Misalnya si A menginginkan bahwa kelasnya harus disiplin, harus rapi, dan sebagainya. Ada si B misalkan, kelasnya itu harus kreatif, harus menarik. Nah,
semua berhak mengajukan pendapatnya masing-masing. Kemudian, dalam bermusyawarah itu ada nilai-nilai yang lain, yaitu menghargai. Menghargai orang lain. Dalam bermusyawarah pasti nanti ada, biasanya ada perdebatan. Maka sebagai anggota musyawarah harus bisa menghargai pendapat temannya. Ketika berbeda pendapat, maka kita harus menghargainya. Selanjutnya, nilai-nilai yang terkandung dalam bermusyawarah seperti berjiwa besar dan lapang dada. Jadi, ketika pendapat kita yang sudah diajukan ternyata tidak disetujui oleh teman-teman, maka kita harus berlapang dada. Dan ketika ada keputusan bersama, kita juga harus menghargai dan menerima keputusan bersama itu dengan lapang dada, dengan sabar gitu ya. Nah, anak-anak, demikian materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.